berada di lokasi tempat proses pembuatan film Rumah Gurita. Setiap proses setiap hari saya syuting, saya hampir 1 bulan syuting di sini juga, di mana yang semua orang saya rasa orang yang tahu ya Rumah Gurita. Allah, Allah. Ujubi kalimat ilah kita mati ini saya mola. Sofronya ada suara. Apa itu? Ramainya manusia tak menjamin sepinya keberadaan makhluk tak kasat mata. Gangguan-gangguan dari golongan setan kini berada di mana-mana. Sebuah rumah yang memiliki gaya arsitektur Eropa kini menyimpan kejanggalan-kejanggalan di luar akal logika manusia. Namun manusia yang memiliki iman yang kuat, yang mampu dan mengusir rasa ketakutan. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Keterangan Lewi, inilah Jejak Paranormal. Sebuah rumah mewah yang sering disebut sebagai Rumah Gurita menyimpan sejuta cerita mistis di dalamnya. Rumah yang masih terawat ini konon menjadi tempat pemujaan makhluk gaib. Berbagai makhluk astral seperti kuntilanak dan kepala buntung sering muncul di rumah ini. Malam ini bersama Ki Pranaleu, Ana Cike, Sandi Aulia dan Maria Sapta, tim Jejak Paranormal akan membuktikan seberapa besar energi gaib yang ada di rumah gurita. Ada gak sih kejadian-kejadian yang aneh yang dialami Sandi? Suasananya itu memang sangat-sangat menegangkan. Rumah Gurita itu kan memang bukan hanya sekedar film horor aja, tapi memang banyak hal-hal yang penuh misteri yang memang saya pengen tahu juga sebenarnya Rumah Gurita itu apa sih. Aneh ya kenapa orang bisa menyebut rumah ini gurita, karena ada patung gurita yang sangat besar dan itu sangat mencolok dan jarang sekali ya orang di atas genteng terus ditaruhin gurita gitu ya. Karena memang di sini ceritanya memang pernah terjadi tentang pemujaan, kesesatan yang memang setiap orang yang tinggal di sini dia harus memberikan sesaji gitu. Iya harus, jadi kalau di stop itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penempatannya gitu, jadi memang agak tua juga ya, klasiknya klasik tua gitu, karena memang ya yang saya bilang tadi memang malamnya seperti ini, jangan kan malam siang aja tempatnya tuh suasananya memang mewah tapi tidak menyenangkan gitu ya, bisa terasa. Pasti jadi kak. Ana mau resti duduk di sini, ya. Ini di sini memang tempat bersebelahan. Ya. Ini di sini, kamu duduk di sebelah sini. Kamu di sini, ya. Sebelah sini. Agak geser. Sebelah sini saya. Ya, sebelah sini. Ya. Merinding terus. Karena minta tangan kamu nih, seperti ini. Ini tangannya resti juga udah dingin ya. Kamu cium bau wanginya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, bau melati ya. Kayak bau bunga-bunga gitu ya. Aduh kak, nggak apa-apa, yuk kak, nanti temenin.
menakutkan, menyeramkan ya kalau di zoom mas dari wajah. Sekarang dia tertawa dan ini bulu kuduk saya lumayan merinding, cukup kuat. Aden! Lihat ada gak? Tunjukkan eksistensi kalian, Aden! Allahu Akbar. Astagfirullah, Allahu Akbar. Saya ngelihat ya, pemirsa ya. Pian juga melihat, dan juga asisten saya melihat ada sosok di atas. Kita kejar ke dalam aja kalian. Ya pemirsa, kita coba kejar ke dalam ya. Walaupun di dalam ada Ana dan Resti, soalnya kita penasaran yang tadi. Ini enggak ada sosok yang terlihat di sini juga. Buntu sampai situ ya. Jadi impossible yang kita lihat itu orang. Ader! Ader! Suara lagi? Saya mau coba tarik energi yang ada di atas sana untuk saya wujudkan sebagai benda pusaka. Allahu Akbar. Bergerak lagi tuh yang loh ininya, buletannya. Bukan dari besinya loh. Saya mau coba tarik energi yang ada di sana untuk saya wujudkan ya, pemirsa ya. Dulu tempat ini adalah sebuah pemakaman umum yang memang sudah dijadikan sebuah perumahan kawasan elit. Mungkin aja banyak sekali tulang-tulang yang memang masih tertinggal di sini yang belum sempat dicabut. Sehingga keberadaan dari jin-jin yang memang menguasai tempat ini mengendalikan objek-objek seperti itu untuk membelokkan akidah-akidah manusia ya. Kita coba penelusuran lagi ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini tiba-tiba bergerak ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini lagi-lagi sosok perempuan yang tadi pemirsa. Ini sosok perempuan yang tadi selalu ngikut Ana dari awal penelusuran bawah lantai 1, 2, 3 dan sekarang. Nih sekarang sosok perempuan itu duduk lagi di astagfirullahaladzim, ngeliatinnya dong, jangan gitu. Permisi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Ini tiba-tiba lagi gorden, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada
Suara. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Serem banget. Enggak ganggu. Enggak ganggu. Enggak. Aduh, udah enggak kuat nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ada suara. Tahu itu suara apaan? Saya dengar suara di sini. Seperti helaan nafas. Kencang sekali. Saya mendengar seperti desisan ular. Astagfirullahaladzim, apa ini? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, saya ngeliat sosok tadi di sini. Allahu Akbar. Hitam besar. Hadir! Hadir! Astagfirullahaladzim, jubi kali matilah, hitam mati min suara Allah. Allah. Astagfirullahaladzim, ada sosok. Astagfirullah. Allahu Akbar, saya melihat sosok di sini. Astagfirullah. Saya kaget ya, itu persis di depan saya, tidak jauh. Kurang lebih 1 meter, kayaknya ada di sini.